Pandemi COVID-19 memang berdampak pada semua pihak, termasuk berdampak pada Ustadz Asdawi yang tak lain adalah ayah dari Tahfiz Quran Nurul Hijati. Asdawi yang kesehariannya bekerja sebagai tukang urut, tentu saja selama masa pandemi COVID ini tidak pernah mendapatkan pelanggan untuk berurut kepadanya. Akibatnya tentu saja tidak ada pemasukan bagi Asdawi untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Ujian tidak hanya sampai di situ. Ustadz yang kesehariannya menjadi imam di Masjid Raudatul Jannah RT2 Sambaliung ini harus menyekolahkan atau melanjutkan pendidikan anaknya yang seorang tahfiz Quran ke pondok pesantren Al-Amin Pasuruan Madura. Dengan kondisi tidak ada penghasilan, tentu saja Asdawi menghadapi kesulitan yang luar biasa berat dalam rangka agar hafalan Quran anaknya itu semakin bagus. Namun Allah Subhanahu wa taala memang akan selalu menjaga bagi para hambanya yang menghafalkan Quran. Dan tak berapa lama persoalan Asdawi akhirnya dapat terselesaikan atas bantuan para donatur yang peduli dengan pendidikan tahfiz Quran Nurul Hijati. Lalu siapa saja pihak yang membantu dan berapa banyak rezeki yang berhasil didapatkan adik Ananda Nurul Hijati, saudara saksikan. Dengan pergerakan yang kami laksanakan
kami share di WA, kemudian kami kumpulkan, kami temui beberapa teman-teman yang insya Allah ada keikhlasan hatinya untuk membantu. Ini ada sebagai apresiasi dan dukungan kami pada hari ini, mudah-mudahan hari ini bisa dimanfaatkan. Ya, alhamdulillah, karena adik kita ini kan termasuk dari 8 asnaf, beliau berhak untuk mendapatkan haknya. Jadi memang masuk dalam salah satu golongan dalam beberapa nasab ya. Mudah-mudahan perjalanan Ananda nanti ke Sumeneb untuk ilmu diberikan kemudahan. Amin. Dan insya Allah juga orang tuanya nantinya, para Ananda ini nanti insya Allah bisa jadi hafizah yang baik, ya kan? Satu orang tuanya insya Allah akan diberikan mahkota. Kalau orang tuanya dapat mahkota, kita yang terlibat insya Allah mungkin dapat cahaya-cahaya dari mahkota itu ya, yang insya Allah akan menyinari rumah tangga kita. Amin ya. Dan tentu kontribusi selanjutnya kami harapkan, kami sampaikan di awal-awal kemarin, kalau Ananda ini nanti bagus hafalannya, naik dari ke 1 sampai 5 dan seterusnya, mudah-mudahan harapan kami suatu saat MPTG Kabupaten Berau ya, daerah pro bilang manggil membutuhkan untuk bisa tampil mewakili pada event MTK di tingkat kecamatan, kabupaten, dan seterusnya ke provinsi, mudah-mudahan bisa membantu dakwah kita ini. Amin. Kita hari ini mudah-mudahan terkabul sehingga menjadi apresiasi yang luar biasa untuk umat semuanya, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Berau. Yang diterima dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pendidikannya menjadilah susulan dari mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak seberapa, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi awal dari kesuksesan Anda untuk menjadi hafiz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya dan anak saya Nurul Izzati yang akan berangkat ke pondok. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan saya, kepada Bapak Ibu yang telah membantu saya, terutama kepada Bro Nyos yang telah membantu saya untuk apa lancarnya pendidikan anak saya ini. Pendidikan apa? Pendidikan anak. Pondok ya. Oh. Untuk tahfidzul Quran. Oke, okay, siap. Ada yang mau disampaikan? Oke. Berau.com media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Berau.com media online. Selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.